Menembak jitu dari grup Aida, pasukan khusus Ahmad terus menjalankan misinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Juli 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan kerja tempur penembak jitu dari pasukan khusus Ahmad selama beroperasi di wilayah Sumi. Terhitung ada 3 tentara dari kubu Rusia bekerja mengidentifikasi posisi musuhnya di tengah hutan, lalu tidak tanggung-tanggung melenyapkannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Salah satu tentara Ukraina terdeteksi pergerakannya. Penembak jitu Ahmad kemudian sigap menembakinya hingga target tumbang dan kehilangan nyawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.